aqui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Sekarang kita akan latihan ulangan harian fungsi trigonometri ya. Ada 10 soal yang sudah saya siapkan, perhatikan. Nomor 1. Nilai maksimum fungsi y sama dengan 2 sin 3x plus 3. Ya, siapa yang tahu? Maksimum dari sin 3x adalah 1 ya. 1 kali 2 berarti 2 tambah 3 ya. Berarti maksimumnya adalah 2 tambah 3. 5 ya, yang ini. Gampang sekali. Nomor 2, nilai minimum dari fungsi y sama dengan min 4 cos 3x plus 30 plus 2. Minimumnya dari ini, berarti min 4 tambah 2, berarti min 2. Yang A. Cepat sekali ya. Nomor 3, jika x antara 0 sampai 180, maka fungsi y sama dengan min 3 cos 2x akan minimum untuk x sama dengan berapa? Ingat, minimumnya berapa ini? Min 3 ya. Minimumnya adalah min 3. Berarti min 3 kali cos 2x ini sama dengan min 3. Atau cos 2x sama dengan 1. Cos 2x sama dengan 1. Berarti cos 2x mungkin sama dengan cos 0 ya. Mungkin juga cos 2x sama dengan cos 360. Hanya ada dua kemungkinan ini. Untuk yang ini, 2 kali x sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 0 juga ya. Untuk yang ini, 2x sama dengan 360. Berarti x-nya sama dengan 180. Berarti jawabannya adalah 0 dan 180. Yang mana? Yang A ya. Seperti itu. Perhatikan soal nomor 4. Persamaan grafik di bawah ini adalah, kalau kita lihat grafiknya bentuknya sinus ya. Maksimumnya 1, minimum min 1. Berarti depan ini pasti 1 semua ya. Kemudian periodenya adalah 2π ya. Berarti tidak ada angka di depan x ini ya. Tapi ini grafiknya geser ke kanan. Kalau sin kan dari 0 seperti ini biasanya, ini geser ke kanan sejauh pi per 6. Berarti grafiknya y sama dengan sin x, kalau geser ke kanan berarti plus atau min? Min ya, min 30. Seperti ini, yang mana jawabannya? Yang C. Sekarang nomor 5. Persamaan grafik fungsi di bawah ini adalah, kalau kita lihat sepintas ini grafiknya sinus ya. Ini periodenya pi, kemudian maksimumnya 2, minimumnya min 2. Berarti bentuknya seperti ini, y sama dengan 2 sin 2x ya. Coba lihat pilihan gandanya. Tidak ada yang pas ya. Sekarang kita tinjau dari sisi cosinus. Bisa saja ya, coba lihat ini. Nah, begini. Ini pi per 4 kan di sini. Tengah-tengah antara 0 sampai pi per 2. Kalau cosinus kan berasal dari sini nih. Harusnya dari sini. Tapi geser ke kanan ya. Sejauh pi per 4. Perhatikan ya. Dari sini. Geser ke kanan sejauh pi per 4. Berarti menjadi apa? Y sama dengan 2 cos ya. Ini 2x. Seperti ini. Geser ke kanan berarti min ya. Min pi per 4. Kita sederhanakan. 2 cos 2 kali x 2x 2 kali min pi per 4 min pi per 2. Nah, seperti ini. Jawabannya adalah yang E. Oke. Nomor 6. Persamaan dari grafik di bawah ini adalah, kita lihat ini. Bisa pakai sin, bisa pakai cos ya. Saya mau pakai sinus dulu. Kalau pakai sin berarti lihatlah ini. Saya akan buat garis maya di sini ya. Berarti ini naik ya.
Sin kan harusnya dari 0, berarti naik 1, geser ke atas 1 satuan, berarti Y sama dengan nanti plus 1 belakangnya. Nah seperti itu. Ini maksimumnya 2, ini 0, berarti nggak masalah ya. Ini berarti tetap pakai sin tanpa angka lain di depan. Kemudian periodenya sekarang, ini pi per 6, 7 pi per 6, berarti periodenya pi ya. 7 pi per 6 kurangi pi per 6 kan pi saja, berarti periodenya pi, berarti ada 2 nya di sini, 2x. Nah seperti itu. Ini geser kemana nih? Geser ke kanan kan? Sinus kan harusnya dari sini, sinus. Geser ke kanan, sejauh pi per 6. Berarti ini dikurangi pi per 6. Min pi per 6. Pi per 6 itu berapa? 30 ya, berarti menjadi sin 2 kali x min 30 derajat plus 1. Ada nggak yang ini? Nah ini dia jawabannya. Sekarang nomor 7. Nilai maksimum dari fungsi Y sama dengan min 3 per 8 cos ini. Ini berarti maksimumnya min 3 per 8 tambah 1 ya. 1 berarti 8 per 8 kan? Min 3 per 8 tambah 8 per 8. Berarti 5 per 8. Ada nggak? Ini dia. Nomor berikutnya, nomor 8. Periode grafik fungsi di samping. Perhatikan ya, periode itu dari ini ke sini. Kelihatan sekali 2π per 3 ya. 2π per 3. Berarti berapa? 2π per 3 kali 180 per π ya. Coret-coret. Ini berarti 60. 2 kali 60. 120 ya. Yang ini. Perhatikan grafik di bawah ini. Jika grafik di atas berbentuk Y sama dengan A sin KX, Y sama dengan A sin KX, maka nilai A dan K yang sesuai. Pertama kita lihat periodenya dulu. Kalau kita lihat periodenya ya, dari 0 ini sampai 2 ini ya, berarti periode sama dengan 2. Rumus periode apa ya? 2π dibagi k kan sama dengan 2. Artinya apa? Artinya k sama dengan 2π per 2 sama dengan π. Nah, k nya sudah ketemu π. Kemungkinan berarti A atau C ya. Sekarang kita cari nilai A nya Maksimalnya berapa? 2 kan? Berarti A nya pasti 2. Berarti A nya 2. K nya π, A nya 2. Yang mana? Yang C ya. Seperti itu. Nomor terakhir, persamaan grafik fungsi pada gambar di bawah ini adalah, oke lihat ya, kita lihat dari cosnya saja ya, karena jawabannya cos semua. Perhatikan maksimalnya 2, minimumnya min 2, pastikan depannya 2. Oke, 2 semua ya. Periodenya 2π ini ya, berarti ini 1 semua depannya ya. Oke, kemudian ini gesernya kemana nih? Geser ke kiri ya, berarti pastikan nanti plus ya, cari yang plus. Kalau nggak A, C atau E. Masalahnya ini berapa gesernya? Jauh berapa? Karena ini 1, 2, 3 ini pi ya, maka berarti ini kan sepertiga pi. Berarti gesernya sepertiga pi ke kiri, berarti ditambah sepertiga pi. Yang mana berarti? Yang C ini ya. Iya, seperti itu analisisnya. Demikian ya pembahasan tentang soal-soal ulangan harian fungsi trigonometri. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Saya akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.